belanja untuk Christmas lunch, karena hari ini saya agak telat bangun, jadi lunch kami itu between lunch and dinner. Kalau between breakfast and lunch kan brunch, I don't know. Kalau between dinner sama lunch apa ya namanya? By the way, ini makan siang kami di hari Natal. Ikutin video kami yuk. Guys, ini dapur kecil saya ya. Itu di bawah mesin cuci, terus ada sink di sini, agak berantakan ya. Dapur yang amat sangat kecil dengan sink satu, tempat cuci piring. Itu stofnya dua tapi kecil guys. Saya pakai ini di bawahnya, saya alasin dengan foil biar gampang bersihin. Jadi kalau pakai panci besar, kalau saya pakai panci yang besar masak, nggak bisa pakai dua langsung, jadi harus masak satu-satu. Itu makanya saya selama di Korea ini jarang masak, padahal saya senang masak karena saya chef ya, senang bikin kue. Tapi ya gitu guys, kecil. Nah hari ini saya mau masak untuk makan siang Christmas lunch, ikutin kami yuk. Nah guys, hari ini saya buat lunch kami. Ini ada tahu, saya mau bikin tahu saus tiram. Ini ada daun onion, spring onion, tofu, capsicum, apa lagi bahasa Indonesia-nya saya lupa. Terus saya pakai mushroom ini. Ini kemarin beli satu dapat satu ya, jadi dua. Saya pakai mushroom, bawang putih, ada ginger as well, terus saya pakai serai juga. Saya jadi hari ini masak tahu saus tiram. Terus ada di sini ada telur, mau bikin Korean egg roll, telur dadar Korea gitu karena Marc vegetarian. Terus saya masak ayam kecap aja untuk saya sendiri, tapi ayam saus tiram juga, cuman diganti dengan tahu gitu. Ini saya potong langsung di sini aja daripada di sini kan lebih safe. Saya potong begini ya udahnya. sudah lapar sekali guys ya. Tadi saya telat bangun, bukan telat bangun sih, sengaja lambat-lambat bangun. Padahal harus masak, nggak begitu spesial sih, tapi ya because this is our lunch. Dia setengah mati. Bon appétit. Thank you. Merry Christmas. Merry Christmas honey, everyone. Merry Christmas dan selamat menikmati lunch kalian. Selamat. Jadi lunch kami ini saya masak. Udah tumis sayur sawi sama thank you honey, bean sprout, apa lagi bahasa Indonesianya bean sprout, toge. Terus ayam jamur saus tiram. Terus Marc juga karena dia vegetarian, tahu jamur saus tiram sama egg roll, Korean egg roll. Itu aja guys, simple, tapi saya masak lama karena stok itu kecil, harus satu-satu dimasak. Kalau dua langsung sekaligus nggak bisa, harus pakai belanga yang kecil sekali, jadinya ya begitu deh. Matahari dari jendela jadi agak silang. Like restoran. Katanya seperti restoran. Soalnya jarang-jarang guys. Saya masak-masak tapi cuma satu-satu menu. Soalnya ya gitu. Dapur kurang besar, tapi ya daripada nggak ada ya. Maksudnya bersyukur karena ada dapur gitulah. Hashtag kan jadi. The egg is nice as well, isn't it? Mm-hmm. Yeah. You could have your own restaurant. Let's have a toast. It's not fizzy, I think. Really? Coffee. It's 2000, they're expensive. Really? Let me see. It's in a can. Marc kirain minumannya kayak ada sodanya, ternyata nggak ada sodanya, kayak sirup, rasa sirup. Guys, saya mau buka hadiah. Marc taruh semua di ininya, karungnya Santa Claus. Kalian tahu apa hadiahnya? Saya kan nggak suka surprise, jadi saya bilang, soalnya kalau dia kasih surprise, dia beliin barang yang saya tidak butuh. Jadi saya bilang, jangan kasih surprise saya tidak suka surprise karena saya nggak suka orang bikin surprise, beliin sesuatu yang saya tidak butuh. Jadi kalau mau surprisein saya bilang dulu, jadi bukan surprise namanya. Supaya barang yang saya pakai itu bisa berguna untuk saya, makanya jadi dia udah tahu saya nggak suka surprise. Jadi tahu nggak, setiap Marc bilang agak surprise for you, saya selalu pikir, oh mungkin Gucci bag, Gucci kah, diamond kah. Ini tidak, guys, ya. Satu, saya dapat ini. Ini makanya sudah kita kena. Dapat boneka ini. Kita kan berdua tukar kadonya itu, belanjanya itu harus di Daiso, karena di Daiso itu murah meriah mencret. Jadi kita beli barang-barang yang dari Daiso, yang I don't know we need or not, but dia kasih ini. So lihat ini karungnya, guys. Bowling. Christmas look. Terus dia kasih ini bowling game. Dia bilang, kau kan suka main bowling. Ini kan main bowling anak-anak. Terus tunggu saya pindahin dulu videonya supaya dekat. Guys, saya lanjut dari sana. Tadi saya pindahin kamera di situ supaya kelihatan ya apa yang di karung goni, di karung ini ya, apa yang ada di ini makanan. Tadi kami excited sekali, sudah makan siang, sudah masak, excited sekali kita ini foto-foto gitu, terus kirim video ke mertua di Manchester. Setelah itu cuman beberapa ini ya, sudah kenyang, capcay deh. Terus kita lanjut di karung goni ini ya. Apa harta karun yang Marc beliin. Tadi dia kasih ini boneka ini. Terus dia karena dia bilang kamu suka main bowling toh? Saya kasih ini, dia kasih ini, bowling. Capcay deh. Terus ini I don't know, I'm not sure. Oh, ini bongkar pasang, what do you call jigsaw? Puzzle. Iya, bongkar pasang, guys, ini. Ada dia bilang. Terus ini karena musim dingin, jadi dia kasih gloves. Terus dia bilang gloves ini tidak sama dengan glove yang biasa kalau pegang HP, nggak bisa dibuka HP atau gimana. Tapi kalau pakai gloves ini biar bisa main HP, biar bisa geser-geser layar, masih bisa begitu. Jadi dia beliin ini. Terus next saya dapat satu karung goni ini guys. Dia beliin ini, harganya how much this one honey? Harganya 5000 won. 5000 won. Ini apa, guys? Ini vacuum cleaner untuk ini, karena dia bilang komputer saya itu selalu berdebu. Kau malas bersihkan komputermu, jadi dia beliin vacuum cleaner. Vacuum cleaner kecil. Di dalamnya, let's see, guys. Ini tadi saya masak, tanganku kena pisau. Sudah lama saya nggak begitu, maksudnya masak ya, masak aja. Ini cleaner kecil, guys. Jadi bisa sedot-sedot debu gitu di komputer or di sela-sela inilah. Jadi berguna kan, murah meriah dan berguna gitu. Terus ini tadi berguna atau tidak ya? Oh, untuk membuat saya senang. Ini berguna atau tidak ya? Ya, untuk main-main gitu. Kadang berguna, kalau nggak berguna untuk saya pasti berguna untuk dia, karena dia kan ngajar anak-anak kan. Dia ngajar dari TK sampai anak SMU. Mereka kadang pakai alat-alat begini. Terus berikut ini apa ini? Oh my god, ini harganya 3000. Kita buka, guys, ya. Di dalamnya main-mainan semua. Kalau ini ya, kalau ponakan saya ada di sini pasti senang sekali dengan karung goninya Santa Claus. Ini ada kayak pedang-pedang begini. Terus I don't know what I'm not sure. How do you doing this one? This pocket anyway. So, jadi barang-barang ini kan kebanyakan untuk anak-anak, berguna, karena kalau kami pulang balik ke Indonesia, gunakan saya banyak, guys. Jadi barang-barang ini bisa untuk mereka, kan berguna. Terus, oh ini just a puzzle, main ini sudoku, apakah namanya ini? Bukan sudoku. What do you call this one again? Connect Four. Connect Four. Connect. Ya, harganya cuma $1.000. Bukan $1.000, 1.000 won. Sekitar 12.000. Nah, ini berguna ini untuk makeup, tas makeup saya kecil, berguna. Terus, oh ini berguna ini guys, karena ini kayak untuk yang ini fresh air, tinggal digunting terus dimasukin seperti ini guys. Itu ada gambarnya. Kelihatan tidak ya? Ini berguna banget untuk udara di apartemen kami yang mini tiny, super tiny apartemen. Ya udah itu aja guys sisanya. Ya udah saya masukin kembali ke karung goninya Santa Claus. Begitu. Jadi, tapi Christmas itu not about present ya guys. It's not about present. Okay, thank you very much for the diamond Gucci bag. Itu tadi dia guys, Gucci bag, diamond, iPhone 12, iPhone 12, vacuum cleaner. Ya udah itu guys. Ya udah selesai, nanti kita mau potong ke bukan ke ulang tahun, masih kita mau masih dessert. Ini makan belum selesai, kita makan kekenyangan, padahal makan cuma sedikit. Soalnya tadi kaget makan. Ini juga Marc, dia beli ini tadi di where did you bought this one honey? Oh, di eMark 24. Dia kira visi-visi begitu kayak bersoda kayak Coca-Cola. Ternyata kayak sirup. I got you a Coke, no sugar in case. Iya. Ya udah gitu guys. Tetap ikutin kami ya, masih ada sebagian. Habis itu kita selesai dan terima kasih. Jadi kemarin kami beli di ini. Beli di Paris Baguette. Kalau gini ya, saya nggak bikin kue, kami nggak ada oven di sini. Di sini apartemennya nggak kayak di Australia, setiap rumah atau apartemen sudah dengan kompor, di atasnya kompor stove, terus di bawahnya pasti oven. Kalau di sini enggak. Ini dia guys. Lihat, Christmas cake. Ini kemarin beli di Paris Baguette itu sekitar ini harganya 3. How much is it? 36,000, isn't it? Won. 32. Oh, 32.000 won. 32.000 won. Artinya berapa itu kira-kira itu guys? Kalikan saja itu kuenya, enak ya. I mean, we not try. Kami belum coba, maksudnya dekorasinya ini bagus. Begitu guys. Ini makanan masih ada. Ini tadi ayam jamur saus tiram karena ini. Terus Marc karena dia vegetarian itu tahu jamur saus tiram. Terus di sana ada egg roll, Korean egg roll. Terus saya makan sayur, tumis sayur toge dengan apa itu? Sayur toge sama sayur sawi hijau. Itu guys. Jadi itu guys, jadi your head is just like a thing. That's better. Terima kasih sudah mengikuti video kami kali ini, our Christmas lunch. Terima kasih yang sudah subscribe dan like. Can I say something? Merry Christmas. Merry Christmas. Selamat siang. Selamat Natal. Selamat Natal. Thank you guys. Have a Merry Christmas. And selamat menyongsong tahun baru. Bye. Happy Christmas everyone. Selamat Natal. Enjoy Christmas with your family and friends and loved ones. Guys, terima kasih. Selamat menyongsong tahun baru. Sehat semua dan semoga corona ini cepat berlalu. Semuanya normal kembali seperti sedia kala. Terima kasih sudah mengikuti video kami dan terima kasih yang sudah like dan subscribe.